Jenazah anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emerilkan Mumtad Zeri lahirnya ditemukan. Polisi menemukan jasad Deril di cekungan luapan Bendungan Enghalde. Jasad Deril berhasil ditemukan setelah 14 hari pencarian. Pihak kepolisian Swiss berhasil menemukan jasad Deril pada Rabu 8 Juni 2022 pagi. Mengutip situs resmi polisi Bern, pada Rabu pagi seorang pria tak bernyawa ditemukan di Bendungan Enghalde sesaat sebelum pukul 6.50 waktu setempat. Spesialis polisi maritim menemukan tubuh pria tersebut di cekungan limpahan bendungan. Jasad pria itu kemudian dievakuasi. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa pria tersebut merupakan WNI yang hilang di Sungai Are sejak Kamis 26 Mei 2022. Duta Besar RI untuk Swiss Muli Aman Hadad menyebut hasil tes DNA yang dilakukan menunjukkan bahwa jasad pria tersebut adalah Heril. Jenazah Heril akan segera dibawa ke Indonesia pekan ini. Kemungkinan jenazah Heril akan tiba di Indonesia pada hari Sabtu atau Minggu. Perwakilan keluarga Ridwan Kamil, Alpina Zuzaman menyebut, jenazah Heril akan disucikan dan dishalatkan sebagai seorang Muslim. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerilkan Mumtaz atau Ananda Heril.